saya wajib menanyakan pada Bapak dan Ibu sekalian. Ketua Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Provinsi Jawa Barat, Gatut Susanta, melantik pengurus PBDI Kota Sukabumi yang baru diketuai oleh Tanti di ruang pertemuan KONI Kota Sukabumi di Jalan RH Didi Sukardi, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pelantikan ini dilakukan setelah PDBI dinilai tidak aktif cukup lama. PDBI yang diketuai oleh Tanti yang juga anggota DPRD Kota Sukabumi ini siap membawa perubahan untuk Kota Sukabumi. Bahkan dalam kepengurusan barunya tersebut, optimis menyumbangkan prestasi di berbagai event, terutama pada Pekan Olahraga Daerah atau Porda 2022 mendatang. Di bawah komando Tanti ini, PDBI Kota Sukabumi akan berupaya memberikan yang terbaik untuk Kota Sukabumi. Apalagi di ajang Porda mendatang memperebutkan 10 emas. Tentunya, ini merupakan kesempatan bagi pengurus untuk meraihnya. Untuk itu dirinya akan mengembangkan berbagai potensi yang ada, khususnya menjaring para pelajar di sekolah. Adanya pelantikan hari ini, saya bersyukur karena mengangkat kembali semangat yang pernah vakum ya, mulai hari ini saya bersepakat dengan Ketua Pembangunan untuk terus bersinergi, kita semangatkan kembali kepengurusannya serta PDI ini mengangkat Kota Sukabumi supaya mendapatkan medali-medali emas. Kita harap semangat ya, saya bersama pengurus yang baru sekarang, saya semangat sekali. Semoga apa yang diharapkan dicatat-catakan minimal satu saja bisa kita dapatkan, kalau bisa lebih ya, kita bismillah. Sementara itu, Ketua PDBI Provinsi Jawa Barat, Gatut Susanta, mengatakan, Kota Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi bagus dalam membentuk prestasi drum band, di mana terdapat beberapa pelatih kawakan yang sudah level nasional, sehingga mempermudah dalam pembinaan. Tadi kami sampaikan di drum band ini ada dua hal, satu olahraga prestasi, dua olahraga yang berkaitan dengan pariwisata atau industri. Nah, tadi dua-duanya sudah saya sampaikan. Jadi kalau untuk prestasi, artinya kan kejuaraan itu berjenjang. Jadi setelah kota nanti menseleksi atletnya, dia akan bertanding di tingkat Jawa Barat. Kalau menang di tingkat ini, maka menjadi utusan kita untuk mengikuti PON atau kejuaraan nasional. Jadi ini yang prestasi. Ini atletnya hanya 22 orang. Usianya maksimal 21 tahun pada tahun depan. Jadi yang pembinaan ini harus mengkhusus spesialis karena ini 90% menggunakan fisik. Misalkan tadi jalan 8 kilo. Dan harusnya kalau di teman-teman sini itu bisa kalahkan daerah lain, potensi ini ada. Sementara itu hadir dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus PDBI wilayah Kota Sukabumi, Ketua PDBI Provinsi Jawa Barat Gatut Susanta, Ketua KONI Kota Sukabumi Haikal Reza Balfas, Perwakilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi, serta para tamu undangan lainnya. 2020.